Kejati Bengkulu mengungkapkan kasus dugaan korupsi dana permajaan atau replanting sawit di Bengkulu Utara. Ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Barang bukti yang diamankan adalah sejumlah uang 13 miliar rupiah dan ditampilkan sebanyak 5 miliar rupiah dalam konferensi pers pada Kamis kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore, Mei dan juga Tribuners. Bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus replanting sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana sebanyak 28 kelompok tani yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara itu mendapatkan bantuan replanting atau permajaan sawit yang dananya berasal atau diberikan oleh BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dan dana ini salah satunya dikumpulkan oleh BPD PKS dari pungutan ekspor CPO petani atau ekspor CPO sawit yang dari Indonesia ke luar negeri. Dari dana tersebut kemudian sebagian disalurkan kembali kepada para petani melalui program replanting atau permajaan sawit ini. Nah, di Kabupaten Bengkulu Utara, Tribuners, sekitar 28 kelompok tani mendapatkan program ini tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 ada 18 kelompok tani dengan anggaran 61 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020 ada 10 kelompok tani dengan anggaran 78 miliar rupiah. Jadi total ada sekitar 139 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menduga atau menyelidiki adanya dugaan korupsi pada kegiatan atau program replanting sawit ini. Hingga akhirnya pada hari kemarin, Kamis 21 Juli 2022, diungkapkan ada 4 tersangka dalam kasus ini. Dalam satu kelompok tani, yakni 4 tersangka ini adalah berinisial AS sebagai ketua kelompok tani Rindang Jaya, kemudian ada ED sebagai sekretaris kelompok tani Rindang Jaya, ada S sebagai bendahara kelompok tani Rindang Jaya, dan ada S sebagai anggota kelompok tani Rindang Jaya. Dalam kasus ini, benar Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga menyita uang barang bukti sebesar 13 miliar rupiah, di mana pada konferensi hari kemarin diperlihatkan sebanyak 5 miliar rupiah kepada awak media di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Untuk modusnya sendiri, Tribuners, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, adalah 4 tersangka ini kemudian memanipulasi data sehingga mereka mendapatkan kuota lebih banyak atau menggunakan KTP orang lain untuk mendapatkan kuota atau jatah replanting yang lebih banyak. Karena pada dasarnya aturan replanting ini, Tribuners, itu dilakukan per kakak dan per hektar. Satu kakak maksimal 4 hektar dan 1 hektar itu minimal hanya 30 juta. Jadi dengan mereka para tersangka ini memanipulasi data dengan menggunakan KTP atau KTP milik warga lain, maka mereka bisa mendapatkan dana lebih banyak dari yang seharusnya mereka dapatkan, hingga barang bukti yang disita ada sebesar 13 miliar rupiah. Dan ditampilkan pada hari kemarin itu sebanyak 5 miliar rupiah. Dan pihak Kejaksaan Tinggi sendiri, Tribunal sampai saat ini masih mengembangkan kasus ini, dan 4 tersangka ini masih berasal dari satu kelompok tani dari 28 kelompok tani itu. Kemungkinan menurut Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan ada tersangka-tersangka lain yang akan ditetapkan dalam kasus ini. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejati Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. 655.000 khusus untuk modus memanipulasi identitas sehingga negara dirugikan. Kemudian telah saya tetapkan untuk sementara, saya bilang untuk sementara, 4 orang tersangka, yaitu AS selaku ketua kelompok tani Rindang Jaya, ED selaku sekretaris kelompok tani Rindang Jaya, S selaku bendahara kelompok tani Rindang Jaya,
dan P selaku anggota kelompok tani Rindang Jaya. Nah, terhadap penanganan kasus tersebut, empatnya sudah saya tahan. Ya, penyidik telah menahan 4 orang tersangka ini dan sudah dilakukan penyitaan uang sebesar 13 miliar. Nah, hari ini kita nunjukkan 5 miliar ya, karena nanti kalau 13 miliarnya terlalu banyak. Nah, tetapi secara fisik itu jumlahnya adalah 13 miliar dan sudah masuk ke rekening penampungan rekening pemerintah lainnya yang ada di Bank Mandiri ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.